Harap nonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Di Forum Umat Islam Bersatu beserta beberapa ormas Islam yang ada di Jakarta akan melaporkan Zulkifli Hasan di Bareskrim Mabes Polri terkait viralnya video penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, di mana pada video tersebut Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu sangat menistakan agama Islam. Kalau menurut Anda Pak Zulkifli Hasan menista agama, silakan laporkan ke polisi. Begitu Anda laporkan ke polisi, laporan Anda akan kami contek. Persis dengan dalil yang sama, dengan pasal yang sama, dengan tuduhan yang sama, kita tinggal ganti terlapornya aja. Terlapornya kita ganti dengan Ustadz Abdul Somad dan Anies Rashid Baswedan. Saya rasa itu fair.